Gila timing motor ni pahal. Tapi korang tu tanya-tanya lah kan, apa pasal ada keluar engine check eh. Okay, actually aku cabut dia punya auto sensor. Lepas tu auto macam stable sikit lah. Kau tak, sebelum ni dia low, dia macam RPM dia low sangat lah. So aku cabut dulu sementara waktu lah. So takut auto sensor aku tu rosak. Dia nampak macam bila pakai tu tak keluar engine check, tapi bila, walaupun dia tak keluar engine check, tapi dia macam rosak pun ada. Entah, aku tak try je. Polis dua kat depan tu ha. Seorang naik LC, seorang naik 125 ha. Ada siapa pula ni kat depan, sebelah-sebelah pun aku takut je. Ada siapa berani langgar? Oh, macam tu je bang. Oh, besarnya barang kau bang. Nak kata tu tugas shopping pun bukan rasanya. Biasa Grab yang bawa barang macam ni, barang dia kot. Ni aku buka baku ni bukan apa, hari tu aku cuci total body sikit. Lepas nak pasang damper pun aku ingat nak tak nak pakai dia lah. Kasi glint sikit motor. Tapi itulah, senang sikit tak ada bakul lagi. Kaki boleh macam ni eh, elek. Padahal Afriah rasa ada bakul kecil dalam sini kan, dah sediakan standard. Standard memang dah ada oh. Laci kat sini memang dah ada dah. Kalau kau turun fork memang tak dapat lah laci tu, kecuali kau modify lah. Modify buat laci tu tampal balik ha. Ini memang standard, ini memang dah ada. So senang nak simpan barang yang kecil-kecil lah. Handphone ke, jajan ke, botol air mineral kecil ke. Guna gila. RPM aku stabil sikit lah bila dah cabut auto sensor ni. Aku try lah itu cuci total body. Lepas aku swap staple baru lah. Tak adalah baru, jadi staple aku ada dua, satu lama satu baru. So aku itu try lah pakai staple lama. Apa, bobok gila motor, semput nanti juga tak feel like kat ataupun stop. Lepas tu aku tukar staple balik, yang staple balik baru, staple baru tu yang aku dah biasa pakai tu. Salalang cuci sikit satu body, kau cuci apa pun lak dengan kain je. Ada soalan-soalan yang tanya aku bang, boleh ke cabut tu sensor ni? Boleh je. Dia sini kau RFS ni, kalau kau pakai aftermarket punya ECU, kau dah tak perlu dah pakai auto sensor tu. Sebab ECU aftermarket tu akan tunekan oksigen kau. Tapi kalau pakai ECU standard boleh lah, tapi janganlah lama lah. Kau boleh kan pakai sekejap boleh lah. Boleh je, kena pakai terus kan. Tapi kau tak rasa annoying ke dia perlu engine check kat sini kan? Ada rasa annoying juga kan, takut kita ingat tak ada apa-apa padahal engine check tu keluar di lain. Tak boleh gitu kan, susah. Nanti ada info yang overlap, susah juga. Tinggal auto sensor pada masalah lain. So dia data tu bagi dah signal datang, dia data tu dia overlap, dia tak syok lah. So orbiter make sure ada eh. Ni kenapa ni terkulai macam ni? Sebab aku cabut damper. Nanti dah kena tampal elok lah dia punya orbiter ni nanti. Masih sedap lagi dia punya pick up dia. Motor aku dah comot lah, lama tak basut lah. Jadi objek try depan RS masing-masing. Menunjukkan kejantanan. Tapi aku tak laju lah.
motor dorang lagi laju. Aku tak kisah pun yang kata aku motor aku slow. Kau motor Alphard tu masih slow pun. 1-3 atau 4 je. Ini pun aku dah tak dapat 1-4 lah sekarang. Kena setting balik lah spoket apa semua. Aduh, aku nak lalui bayu lah kalau boleh. Tapi kalau dia macam tu aku malas lah. Even aku ni motor aku malas nak lalui sini. Antak lah. Sini pun jam juga kan. Aduh, apalah. Sama je sebenarnya. Lalu di bayu pun sama jugalah sebenarnya. Sama je, tak ada beza pun. Waktu pertama kali ku lihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Rasa ini tak tertahan, selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Oh God. Namun cintaku padamu luar biasa. Tuhan tolong ampunkan aku untuk lupakan dirinya. Oh, makcik buat bas. Oh, alright. Tuh, penuh babe jalan. Tak cukup jalan lah tu. Wah, habis. Habis. Dah tersekat. Macam mana? Semua nak masuk kanan belaka. Penuh babe. Hijau lah, lama lagi hijau ni. Sekali merah. Fisyang lah. Tak ada panjang lagi. Masuk kanan. Ha, dah kelip dah hijau diorang. Jadi kita pula. Okay, jom. Ni jalan ni sebenarnya jalan, nama jalan ni jalan Garuda tau. Ha, jalan Garuda ni besar. So, ibarat macam burung Garuda lah, burung paling besar kat sini. Sebab sini banyak jalan burung. Burung pipit, burung apa macam-macam lah burung. Burung merbuk, burung puyuh. Ha, sini nama jalan burung lah. Nama burung. Lepas tu jalan Garuda ni jalan paling besar lah kat sini. Lepas tu paling jalan Garuda. Tapi salahnya tak ada besar mana pun jalan ni. Dia tak ada tu dua lane ke apa. Tak ada, satu lane je. Tapi masalahnya lah, sini banyak tanah orang, kebun orang. So nak besarkan jalan tu macam susah lah kat sini kan. Pasal dah macam kena tanah orang lah. Tanah kerajaan lah, perumahan lah, apalah semua. Daripada bulan puasa sampai raya, sampai dah nak habis raya pun jam juga kat sini.